mohon bantuan yang streaming untuk pertanyaan saya. Pak Ustadz, insya Allah saya akan melakukan perjalanan dari Jepang. Oke, dari Jepang. Berangkat pagi ini, sampai di tujuan jam 10 malam. Waktu setempat 3 kali ganti pesawat. Bagaimana cara mengqasar sholatnya? Apakah boleh sholat di pesawat dengan tayamum? Nanti kan ada transit. Di tempat transit itu, antum berwudu, sholat menurut waktu di tempat itu. Kalau dapat awal zuhur, jamak takdim zuhur dengan asar. Kalau kebetulan nanti sampainya asar, jamak takhir zuhur dengan asar. Tapi kalau tak ada transit sama sekali, atau ada transit tapi bawa koper takut dilarikan orang, tapi saya kira di sana taklah pencuri sebanyak tempat kita. Maka nanti bertayamum itu alternatif terakhir. Tapi kalau masih bisa berwudu, ada air, pakai air. Tak bisa, apa boleh buat? Bertayamum lah. Oh, muncul isu Abdul Somad mengajarkan tayamum, bajunya tak dibuka. La ilaha illallah. Macam tak ada cara lain mencari kesalahan Abdul Somad. Nah, dibukanya betul lah, buka. Ini payah buka kancing ni, maklum baju baru. Abdul Somad mengajarkan tayamum, bukanya cuma sebelah, buka dua-dua. Orang mau cari kesalahan tu ada aja. Abdul Somad mengajarkan tayamum, jamnya tak dibuka, buka. Dah. Abdul Somad mengajarkan tayamum, debunya tak ada, ambilkan debu. Satu, dua, tiga. Debu, debu, debu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tapi saya tengok kawan saya gini aja Pak Ustadz. Mazhab Maliki. Bisa dipakai untuk yang di rumah sakit. Kabel, 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 kabel. Cuci darah, kabel, impus. Okay, Maliki. Satu sholat untuk satu tayamum. Sholat fardu. Kalau sholat sunat boleh beberapa kali sholat untuk satu tayamum.